Gila, mau jadi anak Senoparti dulu gue. Ngegaul, ngegaul. Dari tadi rame banget coy, gila. Gue nungguin sampai lapar sendiri gue. Coba ya. Makan cuy. Yo mamen, balik lagi sama gue Next Carlos di Ahlinya Kuliner Lokal bareng Teh Botol Sosro. Diam dulu ya. Men, hari ini gue di kawasan Senopati. Us, gila, mau jadi anak Senoparti dulu gue. Ngegaul, ngegaul. Gue hari ini, sorry ya, gue hari ini tuh mau makan yang high class, high class. Mau tahu gak se-high class apa? Nih, tetep ya, yang dicari tetep, tetep. Namanya aja Warung Senopati Spesial Ikan Goreng. Itu persis di seberangnya Office 8. Jadi ini kan jam 12 siang nih. Dari tadi rame banget coy, gila. Gue nungguin sampai lapar sendiri gue. Jadi isinya tuh banyak banget orang-orang kantoran yang makan di situ. Dan gak lupa gue bawa minuman teh botol Sosro Tawar. Ini tuh terbuat dari daun teh asli dan bunga melati murni. Segernya tuh fix setia nemenin lu sehari-hari tuh, mantap banget. Lagi panas-panas gini ya, seger banget men. Nah sekarang kita langsung aja nyebrang buat makan di sana. Tapi gua nggak tahu ya, kita bisa ngobrol sama yang jual apa enggak, karena ramai banget dari tadi men, sibuk pasti dia kan. Ramai banget men, ramai banget. Ya bor tarang cobor. Ush. Gila, mantap. Pemandangannya mantap ya. Bawahnya ini kayak sungai kecil. Halo, Bu. Eh, hey, halo juga, kok. Wih, kayak sibuk banget nih. Iya. Wah, kita muter ke sana ya. Kita muter lewat sana. Ayo. Gua pengen masuk nih, rame banget tuh. Takut ngerecokin, rame banget. Halo, Pak. Halo, halo. Saya Next, Pak. Iya. Tukang makan, Pak. Iya. Maaf ya Pak Gagung. Enggak, iya wis. Jam segini enggak apa-apa. Oh, kalau tadi lebih ramai ya? Iya. Jam 12. Iya. Orang ya, tadi saya lihat ramai banget, Pak. Yo, sekali datang gerombolan ya. Pak, ini emang tiap hari begini atau kalau weekend gini enggak? Kan weekend kan enggak ada orang kantor. Libur minggu libur. Sabtu? Sabtu. Dari dulu sini ya, Pak. Dari tahun berapa, Pak? 95. Ya, tahun 95 tuh. Pak, kalau buka jam berapa? Jam 5 pagi udah buka. Sampai jam tutupnya? Jam 5 sampai jam 5. Pak, saya tanya satu lagi deh. Ini menunya ada apa aja sih? Ada ikan gurame. Kerapu, favoritnya kerapu. Kerapu masih ada? Habis. Terus apa lagi Pak? Kue. Ikan kembung, terus ikan bawal, ikan bandeng, ikan lele. Lele. Cumi. Cumi. Ayam. Ayam. Tapi udah tinggal ini Pak? Ya ini juga tinggal ini. Ayam 2. Kita pesan aja lah ya. Takut ngerecokin sampai bapak lupa pesanan orang. Gak enak gua nanti. Ya udah, kita gua pesan dulu nanti tunggu aja makanannya jadi. Oke, nih pesanan kita udah datang semuanya. Tadi gua kehabisan men. Kerapu, dia bilang paling favorit itu kerapu. Jadi gua dapat ini gurame, kue, ayam goreng, sama dikasih petai sama bapaknya. Gue mulai dari mana ya? Gurame dulu. Tuh. Kecap dong, kecap. Harus pakai kecap. Ini kita coba. Makan cuy. Ini memang makanannya simple, bumbunya juga simple. Karena ini ikan goreng kan. Dia digorengnya tuh sampai kering. Nah sekarang gue pakai sambel. Kalau makan-makan beginian yang utama tuh sambel. Coba ya. Makan cuy. Ini gua rasa ya, orang datang ke sini makan itu ngincar sambelnya, Pak. Sambelnya enak banget. Sambelnya tuh sambel tomat di berair gitu, pakai terasi. Terasinya ya. Coba dulu ya. Coba deh. Takutnya sok tahu nih. Kayak gimana? Pakai terasi dia. Gua suka ikannya tuh digoreng sampai kering, makanya. Sekarang gua coba apa ya? Kue. Tuh. Ini kuenya nih.
kuenya digoreng juga biasa, simple. Gua coba makan dulu. Makan tuh. Bedanya ya, sekarang gue udah bisa bedain nih kalau di Pangbar. Kalau gurame tuh kayak lebih berserat gitu. Jadi kayak kalau ibarat makan ayam tuh dia kayak bagian dada. Nah, kalau ini lebih kayak lebih juicy ikan kue tuh. Tuh. Dan ini matang sampai dalam. Enak. Mantap. Ambilnya mantap. Ini kalau gue misalnya kerja di seberang, ini serat juga bakal sering kesini nih makan ini. Sekarang ayam nih, ini ayam. Ini yang gua suka, ayamnya dibelah-belah. Jadi dia bagian dalamnya matang juga. Sambal tomatnya sih emang enak banget nih. Ini yang bikin tempat ini rame enak, menurut gua rasa sambal. Ini ada pete goreng, gila. Makan pakai sambal, pakai ikan. Emang ya sensasinya pete tuh kalau digigit tuh kayak pahit, aromanya udah khas banget lu tau lah. Habis nih gue nih, buset dah. Ini secara daging ya, ini kan lebih juicy gue. Tapi entah kenapa, untuk sambelnya, gurame lebih cocok ke sambel. Gurame, sambel. Ini gue pengen ngabisin makan dulu men, terus gue mau pesan lagi buat anak-anak. Emang yang paling mantep ya kalau udah habis makan goreng-goreng, minumnya kayak botol sosro. Seger rasanya, melepas dahaga, menetralisir tenggorokan. Makan apa aja emang paling enak ditemenin sama teh botol sosro. Karena apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Men, udah kelar makan gue men. Kerjaan gue just do it. Udah punya merchandise-nya. Saatnya kita bayar. Udah, wah udah santai. Santai ya. Tadi ramai banget lu. Sibuk banget Bapak. Ya. Pak, di sini harganya porsian ya? Porsi, satu porsi. Paket ikan, tahu tempe, sama nasi. Oh iya. Kalau gurame, Rp30.000. Berarti Rp30.000 tuh ikan, nasi, tempe, tahu. Wah, tadi saya nggak ada tahu. Ya, habis. Oh, habis. Lalapan free. Pisang free. Wih, lalapan gratis yang di meja tuh semua. Iya, gratis. Ambil aja sepuasnya. Terus itu gurame, kalau ayam? Kalau ayam pakai tahu tempe 2-3. Wah, pantesan pada makan kesini ya. Tinggal nyebrang doang anak-anak kantor. Iya. Murah meriah kenyang di sini. Terus ini kue-kue. Kue 30. Kue 30 sama kayak gurame? Iya. Kalau kerapu? Kerapu hanya 28 satu porsinya. Terus yang lainnya pete Pak, pete. Satu ya, ini 8.000. 8.000 satu. Terong 8.000. 8.000 juga. Tapi enggak ada tadi udah habis. Habis. Ya. Oke lah. Ini semua berarti kita berapa, Pak? Pak. Makasih banyak ya, Pak. Iya. Ini mudah-mudahan nih banyak yang nonton, Pak. Biar tambah rame. Wah, walaupun Amin. Tadi udah rame banget ya. Mudah-mudahan banyak yang nonton ya. Lebih rame lagi. Ya. Bawa rejeki ke sini. Amin. Iya, amin. Makasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu nih. Ya, Ibu. Thank you. Ya, kita balik. Men, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode yang lain. Dah, ciao. Gua mau ngumpet dulu nih. Cosplay. Kelihatan? Pas kan? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Orang pada bingung liatin gua. Udah tahu lagi rame, ngerecokin aja gua. Nungguin makan. Pada diem, padahal ngobrol boleh. Lanjut. Iya dong. Tapi sedikit aja. Didiemin abis. Didiemin abis. Kenyang juga.